Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi diterjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 18 hingga 20 Januari 2023. Ketinggian gelombang bervariasi di tiap wilayah, dengan yang paling tinggi berpotensi mencapai 6 meter. Hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dan bagian selatan. BMKG menilai, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, sebutnya. Sementara itu, gelombang tinggi 6 meter tersebut diprediksi BMKG akan menerjang pesisir Jawa Barat hingga Jawa Timur.